Pasca ditundanya penerbangan di Bandara Supadio Pontianak kemarin, kondisi bandara sejak pukul 7 pagi hingga pukul 12 Senin siang sudah berangsur normal. Beberapa maskapai telah melakukan pendaratan dan penerbangan, di antaranya Garuda, Sriwijaya, dan Lion Air. Saat ini sudah tercatat 16 keberangkatan dan 14 kedatangan tiba di Pontianak. Salah seorang penumpang yang baru tiba mengatakan sempat tertunda dari Surabaya menuju Pontianak. Akhirnya melakukan pemindahan jalur penerbangan yang seharusnya dari Surabaya menuju Pontianak, akhirnya dialihkan ke Makassar dan dari Makassar ke Pontianak. Kemarin rencananya sebenarnya rutenya dari Surabaya menuju Pontianak. Jadwalnya jam 8.30 waktu Surabaya, kemudian delay jam 10 ya, jam 10, kemudian ada keputusan delay lagi jam 1, kemudian delay lagi jam 4, dan akhirnya dibatalkan penerbangannya. Waktu saat di sana, di abang nunggunya di bandara mana? Nunggunya di bandara ini, Juanda. Tapi kita karena disuruh setelah di cancel itu kan disuruh daftar ulang di konter, tapi karena keadaannya nggak bisa pulang hari ini karena penuh, udah penuh. Jadi kita ganti rute, kita dari Surabaya menuju Makassar, baru kemudian Makassar Pontianak. Oh, jadi ganti rute bang ya? Iya, ganti rute, kita refund. Nginap di mana bang? Kita nginap di Makassar. Maksudnya nginap di bandara atau di hotel? Nggak, nginapnya di hotel. Oh, di hotel. Di hotel ya. Enggak, kebetulan kita yang mengurus sendiri, karena kesepakatan refund seperti itu. Hal ini tidak dirasakan oleh penumpang lain, di antaranya Nopi Arianto yang mengaku akan terbang menuju Semarang, namun karena banyaknya antrian akibat pembatalan, pesawat yang seharusnya terbang pukul 8.30 terpaksa dibatalkan karena pesawat sudah penuh, sehingga harus menunggu hingga esok dan menginap kembali di Pontianak. Berangkatnya sih jam 9, lebih 50 menit kan. Nah, kita udah di sini udah ngantri tuh nyampe 7.30. Nah, antrian kan panjang. Nah, kita udah nyampe di belakang tuh, nyampe depan kita nih, gerbang sana udah dibuka. Nah, jadinya tuh kita udah nyodorkan mau check in, katanya udah apa tuh di open mejanya tuh. Jadinya udah penuh penumpangnya. Jadi tunda. Tunda. Oh, tapi enggak ngurus katanya. Katanya sih enggak. Ini bisa berangkat besok. Sama jamnya, jadwalnya. Hingga kini beberapa penumpang yang tertunda masih akan diagendakan penerbangan sore. Dan kondisi landasan pacu di Bandara Supadio sudah mulai kering dari genangan air yang sempat mengganggu penerbangan. Samsul Hardi, Kompas TV Pontianak.